الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تقصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم صل وسلم وبارك وانعم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وقدوتنا واسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى اله وازواجه واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد اخوتي الاعزاء اخوتي الاحباء احييكم بتحيه الاسلام تحيه اهل الجنه السلام عليكم Warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan para makhluk, dalam menciptakan malam semesta, menciptakannya dengan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada Rasulullah s.a.w alaihi wasallam, diturunkannya dengan kasih sayang dan cinta. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan kepada nabi kita Musa alaihi salam cara untuk berdakwah memahamkan seorang taugut seperti Firaun yang sudah sangat membangkang yang sudah sangat fatal kesalahannya bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la saya tuhan kamu yang paling tinggi inilah kesyirikan yang luar biasa seorang yang mengaku dirinya tuhan setelah itu dia mengaku dialah tuhan yang paling tinggi Ikhwas kalian apa perkata apa makna dari perkataan Firaun ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Artinya dia dia melakukan dua kesalahan fatal. Kesalahan pertama dia bersyirik, menyekutukan Allah. Dia mengaku Tuhan. Kesalahan yang kedua, dia mengaku Tuhan yang paling tinggi. Artinya jika ada Tuhannya Musa, dia lebih tinggi dari Tuhannya Musa. Nah, ikhwas kalian dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan mengarahkan Nabi kita Musa Alaihissalam ketika menyuruh Fir... menyuruh Musa Alaihissalam bersama Harun untuk menghadapi Firaun katakan kepada mereka katakan kepadanya Katakanlah wahai kalian berdua Siapa kalian berdua Musa dan Harun perkataan yang lemah lembut jadi tadi ada ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita para manusia, diciptakannya kita dengan kasih sayang dan cintanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan dengan cinta dan kasih sayang. Itulah sebabnya dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Bukan dikatakan Al-Jabbar, bukan dikatakan Al-Aziz. Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an, yang Maha Pengasih mengajarkan Al-Qur'an. Bayangkan Lalu kemudian perhatikan ketika ada seorang yang seperti Firaun yang kemudian ikhwas kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seperti itu ya, sampai seperti itu kesalahannya. Dia mengaku bahwasanya dirinya adalah seorang bahwasanya dirinya adalah Tuhan dan dia mengaku Tuhan yang paling tinggi. Itu Allah katakan kepada Musa dan Harun, lahu layina. Katakan kepadanya perkataan yang lemah lembut. Lihat, Diciptakan dengan kasih sayang, diajarkan dengan kasih sayang, didakwahkan dengan kata yang lemah lembut. Kasih sayang, lemah lembut itu sayang. Karena tidak ada orang yang lemah lembut teriak-teriak, tidak ada orang yang mengaku sayang teriak-teriak, tidak ada orang yang mengaku cinta marah-marah. Coba kemudian Anda kemudian dalam keadaan Anda ingin akad nikah, lalu kemudian Anda marah-marah kepada penghulu. Iya. Akad nikahnya aja marah-marah, tiba-tiba -marah. langsung dibatalkan oleh calon mertuanya. Iya, iya kan? Tidak mungkin, apalagi orang yang kemudian sudah durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya kita kita lebih pantas untuk marah kepadanya. Semestinya Allah Subhanahu Wa Taala sangat wajar jika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Musa, "Ilk tiba, maralah kepadanya." marahlah kepada kepada Fir'aun. Ilk tiba, kepadanya. Ilk lahu misalkan, sangat layak. Karena seorang mengatakan dirinya Tuhan yang paling tinggi, sangat wajar jika Allah mengatakan kepadanya kepada Nabi Musa dan Harun maralah kepadanya. Tetapi tidak ikhwas kalian. Allah katakan fakula lahu قَوْلًا Katakan kepadanya perkataan yang lemah lembut. Nah ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah agama ini diajarkan. Begitulah agama ini muncul. Agama yang beras berasaskan dan berdasarkan kasih sayang dan cinta. Agama yang kemudian cinta itu tumbuh. Dan dari cinta ini kemudian akan melahirkan cinta yang lain. Dari kasih sayang ini akan melahirkan kasih sayang yang lain. -lain. Maka cinta seorang mukmin itu adalah sesuatu fitrah dalam dirinya. Ketika cinta itu hilang, maka hilanglah keimanannya. Cinta ikhwas kalian di dalam diri seorang mukmin adalah fitrah. Ketika cinta ini hilang, maka hilanglah kasih sayangnya, maka hilang juga keimanannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cinta ini Adalah fitrah Semua kita memiliki cinta Semua kita memiliki kasih sayang Siapa yang telah hilang cinta dari dalam dirinya Siapa yang telah hilang kasih sayang dari dalam dirinya Maka telah hilang sebagian dari keimanannya -ahibba, Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan Bagaimana kemudian cinta itu masuk ke dalam relung-relung hati kita? Perhatikan bagaimana kemudian cinta itu tumbuh, lalu kemudian mengajarkan kita sesuatu yang baik. Perhatikan bagaimana kemudian cinta itu lahir, lalu kemudian memberikan kepada kita ketenangan dalam jiwa, ketenangan berpikir, ketenangan beraktivitas. Lihatlah, ketika seorang mencintai pekerjaannya. Lihatlah, saksikanlah ikhwas kalian, ketika seorang itu mencintai pekerjaannya, maka kemudian pekerjaan itu akan menjadi sesuatu hal yang ketika dia tidak mengerjakannya, dia akan merindukannya. Lihatlah, saksikanlah, seorang yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada sebuah pekerjaan, sebuah amalan, sebuah ibadah. Lalu kemudian ketika dia harus meninggalkan ibadah tersebut karena suatu udur. Dia akan merindukan ibadah tersebut. Dia akan merindukan pekerjaan tersebut. Karena ketika dia mengerjakannya, dia mencintainya. Karena cinta itulah kemudian dia menikmatinya. Tidak ada sesuatu yang dinikmati tanpa dicintai ikhwas kalian. Tidak ada. Apapun yang kau nikmati saat ini. Kalau tidak engkau cintai, maka itu adalah sesuatu yang hambar. Ibarat makan tanpa garam. Ibarat minum tanpa gula. Ya. Ibarat suami tanpa istri. Ya. Hambar ikhwas kalian. Tidak ada sesuatu yang kau katakan kau bisa nikmati tanpa kau cintai. Semua harus dicintai, dan tidak ada yang dinikmati kecuali dia akan dirindukan. Bohong, orang yang mengatakan "saya nikmati" di pekerjaan saya, lalu kemudian dia absen selama satu bulan, lalu kemudian tidak mengatakan "saya rindu" dengan pekerjaan ini. Bohong, seorang yang mengatakan dia mencintai saudaranya, lalu saudara itu hilang dari hadapannya, lalu kemudian tidak ada rasa rindu dalam dirinya. Ini fitrah, ini fitrah. Iya. Jadi berawal dari kasih sayang dan cinta ikhwas kalian. Lalu ada pada tahapan anda menikmati apa yang anda cintai. Lalu setelah anda menikmati apa yang anda cintai, suatu saat jika sesuatu itu hilang, sehari, dua hari anda akan rindu. Dan ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika cinta itu begitu kuat, mengakar, dan ketika cinta itu telah dibalut dengan amalan yang betul-betul ikhlas karena Allah, dinikmati. Lalu, setelah dinikmati, Allah takdirkan kita untuk kemudian harus meninggalkan amalan tersebut karena cinta kita. Lalu, kemudian kita merindukannya. Lalu, setelah kita merindukannya, lahirlah sebuah rindu yang tak terbendung. Saudara sekalian, rindu itu bisa membuat matamu, penglihatanmu hilang, sebagaimana Yakub kehilangan penghila, peng, penglihatannya ketika merindukan Yusuf. Rindu yang tak terbendung itu bisa menghilangkan semua rohmu, semua jiwamu. Bahkan penglihatan pun hilang, saudara sekalian. Dan hilang penglihatannya, saking cintanya dan saking rindunya kepada Yusuf. Dan saudara sekalian, dimuliakan oleh Allah ketika rindu itu tadi. Rindu yang dihasilkan oleh sebuah cinta yang kemudian menjadi amalan yang dinikmati lalu kemudian kita harus terputus dari hal tersebut itu bisa kemudian membuat segala aktivitasmu serasa tak ada gunanya. Hidupmu akan tak terarah. Jiwamu seakan kosong sebagaimana ibu Musa ketika merindukan Musa. Lalu ketika dikembalikannya Musa dengan jalan-jalan Allah Lalu ketika Musa dikembalikan dengan jalan Allah dan dengan skenario Allah. Padahal ketika itu Allah juga yang menyuruhnya. Allah juga yang menyuruh kepada ibu Musa. Untuk meletakkan Musa di atas peti. Lalu meletakkan peti itu di atas sungai. Lalu kemudian mengatakan kepada kepada, Nabi, kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam Untuk membiarkan peti itu hangut, hanyut di bawah air sungai. Lalu kemudian peti tersebut terdampar di belakang istana Fir'aun yang dia tidak pernah menyangka akan tumbuh, akan lahir, akan besar seorang Musa yang ternyata itulah orang yang ditakutinya. Lalu sampai pada dalam surah Toha, saya tidak bisa bacakan ayatnya semua karena panjang sekali dan judul kita terlalu luas. Sampai pada ayat selanjutnya setelah itu, setelah kemudian didamparkanlah Musa di dalam peti dan dihanyutkanlah beserta aliran air sungai. Sedihnya seorang ibu Musa sampai Allah ulang ayatnya. Allah katakan dalam surah Toha, Allah ulangi dalam surah Al-Qasas. Silakan dibaca. Di dalam surah Toha Allah mengatakan, أُمِّكَ وَلَا تَحْزَنْ Di dalam surah Al-Qasas Allah mengatakan, أُمِّهِ Iya, bayangkan. Dua ayat yang berbeda. Sama artinya. Di dalam surah Thaha Allah mengatakan, "Faraja'na ka ila ummika kay taqarra kay taqarra wa la tahzan." Lalu kami kembalikan engkau wahai Musa ke pangkuan ibumu Kami kembalikan engkau, wahai Musa, ke pangkuan ibumu. Supaya berhenti tangisan air mata yang menetes di atas pipinya, Musa. Supaya berhenti kesedihannya. Supaya kembali jelas penglihatannya. Supaya kembali jelas kehidupannya. Orang yang kemudian dilanda rindu berat ikhwas kalian, dia melihat tapi penglihatannya kosong. Dia menyaksikan apa yang terjadi Tapi penyaksiannya ini kosong Hambar Seperti itu kira-kira orang yang dilanda rindu berat Bahkan Yakub harus kehilangan penglihatannya Sampai-sampai anaknya saudaranya Yusuf Sampai mengatakan Jika engkau terus berada dalam keadaan yang seperti ini Engkau bisa celaka wahai ayahku Engkau bisa mati Bayangkan Rindu yang tak terbendung bisa menyebabkan kepada kematian ikhwas kalian. Antum percaya atau tidak? Makanya jangan bosan-bosan sapa Ustadz kalau Ustadz tidak ada di Makassar. Iya. Nanti hilang penglihatan antum. Iya. Dan saya juga begitu. Iya. Maka rindu yang tak terbendung. Sebenarnya tidak ada tidak ada hubungannya dengan Ustadz. Iya. Ini ada hubungannya dengan kisah Al-Quran. Anda harus faham. Ini kisah. Kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kisah Musa dan ibunya. Kisah Yakub dan Yusuf. Dua nabi, seorang ayah dan anaknya. Ayah dan ibunya. Ayah dan anaknya. Ibu dan anaknya. Lalu kemudian kita kepada kisah seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya. Ketika itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya. Waditu lau anni laqitu ikhwani. Aku sangat ingin sekali seandainya aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku, ikhwan, saudara-saudaraku. Lalu kemudian berkata para sahabat, "Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu sahabat mengatakan, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tetapi kalian adalah sahabatku, saudaraku adalah yang beriman kepada aku, yang datang setelahku, namun belum pernah melihatku, yang beriman kepada aku, yang datang setelahku, beriman kepada aku, datang setelahku, dan belum pernah melihatku. Siapa lagi kalau bukan kita, ikhwaskan. Siapa lagi kalau bukan kita? Dan ini fitrah. Rasulullah saw mengajarkan kepada kita tentang kerinduan dan Rasulullah mengungkapkan kerinduannya kepada kita, ikhwas kalian, kerinduan yang sangat besar. Rinduannya yang tak terbendung sampai-sampai Rasulullah harus mengatakan itu kepada para sahabatnya. Bukankah ketika itu, jika dikatakan perkataan tersebut kepada para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah ketika itu hati para sahabat merasa bertanya-tanya, "Kenapa? Bukankah kami saudaramu, wahai Rasulullah?" Rasul mengatakan bukan kalian sahabatku, saudaraku yang akan datang setelahku, beriman kepadaku. Ya, yang akan datang setelah Rasulullah SAW beriman kepadanya dan dia belum melihatnya bayangkan orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saudara yang dimulakan oleh Allah maka rindu itu ya memulai ceramah kita hari ini maka rindu itu adalah sesuatu yang hak yang fitrah yang semua orang berhak untuk rindu dan semua orang berhak untuk dirindukan maka semua kita memiliki rasa rindu. Semua kita memiliki rasa cinta, semua kita memiliki rasa kasih sayang. Pertanyaannya sekarang, iya. ini pertanyaannya: semua kita mencinta, semua kita merindu, semua kita mengasihi dan menyayangi. Pertanyaannya, apakah kemudian setiap kita dirindu? Apakah setiap kita dicinta? Apakah setiap kita dikasihi? Iya. Apakah setiap kita disayangi? Karena jika saya tanya kepada antum semua ikhwas kalian, apakah kalian mencintai Allah? Kalian akan serempak mengatakan, kami semua cinta pada Allah. Jika saya tanya kepada antum ikhwas kalian, apakah setiap kalian merindukan pertemuan dengan Allah? Kalian akan menjawab, ya kami merindukan pertemuan dengan Allah. Jika saya tanya kepada hantu apakah kalian merindukan surga yang dijanjikan oleh Allah dalam Al Qur'an, kalian akan menjawab dengan serempak, ya kami merindukan surga yang dijanjikan oleh Allah. Apakah kalian semua ingin bidadari yang ada di surga? Kalian akan mengatakan, ya kami ingin bidadari yang ada di surga. Ap jika saya katakan, apakah kalian ingin disayangi? Apakah kalian ingin? Apakah kalian semua mencintai Allah? Ya kalian mencintai Allah. Apakah kalian mencintai Rasulullah? Mencintai Rasulullah? Pertanyaan dibalik sekarang ya kalian Apakah setiap kita dicintai oleh Allah? Apakah setiap kita dicintai oleh Allah? Apakah setiap kita dirindukan oleh Allah? Apakah setiap kita akan diundang dan diajak oleh Allah? Masuk ke dalam surganya dan diajak dipanggil khusus. Ya ayya Tuhan nafsul mutlamainna. Hai jiwa-jiwa yang tenang Allah panggil. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kembalilah kepada Tuhan radiyatan kalau kamu ridha marudiyah kamu diridhoi ridho dan meridhoi lihat ridho dan meridhoi meridhoi diridhoi bayangkan apakah kita akan menjadi sosok yang nafsul mutmainnah jiwa kita menjadi jiwa yang tenang apakah sampai seperti itu nanti derajat kita ya kemudian Allah memanggil kita masuk ke dalam surganya yang kemudian Allah mengundang kita karena cintanya Allah sudah rindunya Allah sama seorang hamba yang taat yang saleh yang sangat mencintainya dan cinta hamba yang saleh dan taat pada Allah tidak akan disisihkan oleh Allah dia akan dipanggil dan dimuliakan di akhirat bayangkan ayat itu Ya Tuhan Nafsul tidakkah anda ketika mendengarkan ayat ini anda ingin anda ingin masuk ke dalam ayat ini seakan-akan anda yang dipanggil Tidakkah kita merasakan kerinduan tersebut ikhwas kalian? Ya? Ketika kita mendengarkan orang membaca Ya Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Tidakkah kita merasa ya Allah seandainya saya ini yang termasuk dipanggil oleh Allah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Apa kelebihan jiwa yang tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan Kembalilah kepada Tuhan Raudhian Marudia, kamu kamu rido kepada kamu cinta kepadanya, kamu sayang kepadanya, kamu rindu kepadanya kepada Allah. Marudia dan kamu juga dirindukan oleh Allah, kamu juga dicintai oleh Allah, kamu juga sudah dinanti-nanti oleh Surga. Tidakkah antum membayangkan itu, ikhwas sekalian? Betapa kita ingin mati dalam keadaan tersebut. Radiatan mardiyah tidak perlu kita harus dicuci lagi di api neraka waliyahzubillah. Karena orang yang sudah dirindukan oleh Allah tidak mungkin dicuci dulu di neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tidak mungkin ikhwas sekalian. Orang yang sudah sangat rindu, kita saja manusia yang sudah sangat rindu bertemu dengan teman kita. Tidak mungkin kemudian kita tunda lagi pertemuan itu. Kita akan menyegerakannya bahkan jika ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Penghasilan yang lebih baik, gaji yang lebih baik ketika itu. Lalu kemudian di saat yang sama kita harus bertemu dengan saudara atau dengan orang tua yang sudah sangat kita rindukan, maka saya yakin semua kita akan menolak gaji itu. Semua kita akan menolak pekerjaan itu kecuali orang-orang yang tidak beriman. Karena kerinduan yang dilandasi dengan iman itu akan selalu diutamakan. Nah, ikhwas kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lalu kemudian Allah mengatakan fi ibadi wa jannati Fadakuli fi ibadi wa jannati Ikhwas kalian Perhatikan Ada kerinduan Yang harus kita rindukan Rindu bertemu dengan orang-orang Yang bersama Rasulullah SAW Rindu bertemu dengan orang-orang Yang mati dalam keadaan syahid Rindu bertemu dengan orang-orang Yang saleh. Dan ini kerinduan yang hak. Seseorang yang ingin rindu. Seseorang yang rindu dan ingin untuk bertemu dengan orang-orang tersebut. Maka akan dikumpulkan bersama mereka. Perhatikan. Jika anda rindu kepada mereka. Anda rindu kepada sosok seorang Abu Bakar al-Siddiq. Anda rindu kepada Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tulha bin Zubair, Abdurrahman bin Auf dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda rindu kepada mereka karena Anda baca kisah mereka, Anda telah sejarah mereka, Anda melihat bagaimana perjuangan mereka. Lalu kemudian Anda rindu kepada mereka ikhwas sekalian, almaru ma'aman ahab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almar manusia itu kita ini ma'aman ahab akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Akan dikumpulkan dengan orang-orang yang selalu dirindukan. Almaru maaman ahab. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan: Ulaikal Ladinan amal Allah alaihim. Ulaikal Ladinan amal Allah alaihim. Itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat karunia di dalamnya. Minan Minan Dari gorongan para nabi Jika anda rindu Jika anda senang dengan kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran Di, di, di rokat pertama tadi Kami bacakan surah Al-Anbiya para nabi Dan diantara kisah-kisah yang kami Baca dalam ayat-ayat yang kami baca Tadi adalah kisah-kisah banyak nabi kita mulai dengan tadi yang kami baca wa ayyuba idnada kisah Ayub alaihissalam yang Allah berikan penyakit yang kemudian dengan penyakit tersebut satu persatu orang-orang terdekatnya orang-orang yang dicintainya lari darinya lalu dengan izin Allah dia terus bersabar dan berdoa akhirnya kemudian Allah kembalikan semua mereka Ayub wa ayyuba idnada أَنِّي الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Dan ingatkah kalian tentang Ayub alaihissalam Ketika dia berdoa kepada Allah إِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي dur الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Ya Allah aku terkena penyakit yang besar terkena penyakit yang parah wa anta arhamur rahimin yeah. sedangkan engkau sebaik-baik pemberi kasih sayang ya yeah. jadi dia terkena penyakit tapi ayub tidak mengatakan ya Allah aku terkena penyakit sembuhkan aku tidak ayub mengatakan ya Allah aku terkena penyakit sedangkan engkau sebaik-baik pemberi kasih sayang anta arhamur rahimin engkau sebaik-baik pemberi cinta dan kasih sayang Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastajabna lahu, fastajabna lah." Kami jawab doanya Fasta Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Lalu kami berikan kepadanya kesembuhan. Wa atainahu ahlah. Lalu kami kembalikan keluarganya ahlahu di sini, anaknya, istrinya. Yang kemudian sumpah bertahan bersama ayub, lalu kemudian tidak bisa bertahan. Iya. Saking parahnya penyakit ayub, orang melihatnya saja tidak bisa bertahan. Bayangkan, separah apa itu penyakit. Iya. Yang ketika orang berada di dekatnya saja, orang tidak bisa kuat. Bisa-bisa tidak bisa makan, bisa-bisa tidak bisa minum. Bayangkan, penyakit apa itu? Cari penyakit di dunia ini, kuas kalian. Yang ketika antum lihat, antum tidak bisa seperti itu. Saya yakin semua kita penyakit apapun yang ada di muka bumi ini kita masih bisa melihat orangnya. Kita masih bisa menyaksikan penyakitnya. Penyakit apa itu yang kemudian istri saja, anak saja lari dari Ayub alaihissalam. Ya. Bahkan dikatakan inilah penyakit yang paling berat. Ya. Nah ikhwah kalian belakang Allah subhanahu Masuk kepada kisah Nabi yang selanjutnya. Ya. Wadhanun Yunus. Ya. Pernah kita jelaskan juga tentang Yunus. Ya, yeah, sebelum Yunus Allah sebutkan dulu nama-nama nabi. Ya. Yeah. Allah sebutkan wa Ismail, wa Idris, wa Dzulkif, Ismail, Idris, kullu sabirin. Semua termasuk orang-orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas -salihin. Lalu kami masukkan dia kepada rahmat kami. Kami masukkan mereka di dalam karunia kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang saleh. Wa Nun Yunus. Jadi Ayub, Ismail, Idris, zalqif Zulkifli, dan nun yunus seberapa sudah 5 ya wa dan nun mughadiba fadhanna alla naqdiru alai dan ketika yunus eh kami sudah pernah ceritakan ya yunus kemudian berdakwah dalam kepada kaumnya lalu kemudian dia kaumnya banyak ada yang tidak menerima dakwahnya lalu kemudian yunus merasa kecewa dan merasa marah lalu kemudian dia pulang lalu kemudian dia masuk ke dalam mulut ikan sebagai peringatan dari Allah lalu kemudian dia berdoa Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin saya pernah jelaskan itu juga Ia. tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah subhanak maha suci engkau ya Allah inni kuntu minal zalimin sungguh aku termasuk orang yang zalim lalu kemudian muntah itu ikan keluar Yunus Zannun. lalu kemudian masuk ke Nabi yang selanjutnya Zakaria Allah sebutkan wa Zakaria idna darabbah dan Zakaria Ya, ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Robbilla farda. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendiri. Doa ini ikhwas sekalian. Ya, ini kita nyambungkan saja supaya mengambil manfaat. Doa ini kuas sekalian bisa dipakai bagi orang yang belum punya anak. Ya. Bagi yang masih menunggu keturunan. Bagi yang menanti seorang anak. Ya. Pakai doa ini. Ya. Saya juga sering memakai doa ini. Rabbila farda. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ Ya Allah, jangan engkau biarkan aku hidup sendiri. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ Sedangkan engkau sebaik-baik ya, pemberi keturunan. al waris al waris itu orang yang mewarisi. Meskipun ada ya, sebahagian orang yang memakai ini untuk mendapatkan ya, jodoh. Karena dia katakan, رَبِّ لَا تَذَرْنِي Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendiri. Ya. Padahal yang dimaksud dalam ayat ini Zakaria tidak minta jodoh ikhwas kalian. Iya. Zakaria minta anak. Namanya Yahya. Iya. bukan Fatimah. Iya, Songkuk putih. Iya. 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 Bukan Mutmainnah. Iya. Ya kan? Sama namanya jalanan tuh? Tidak ada. Ya orang pakai doa ini, Rabbil mutmainnah. Iya. Apa enggak nyambung ini? Iya. Jadi jodoh. orang itu kalau berdoa pahami dulu doa yang dipakai. Ya Allah jangan kau biarkan aku sendiri mutmainah dia kira doa ini minta jodoh iya jadi jadi ada ikhwas kalian mohon maaf ini ada buku biasa selebaran selebaran ya antum harus cek betul iya selebaran doa percepat keturunan doa ini doa ini itu lihat baik baik jangan asal baca jangan asal pakai iya ini baca seratus kali iya tiga hari setelahnya berisi perutnya Ya, istrimu ya, isi makanan ya, ya. Ini, ini banyak ikhlas kalian. jadi hati-hati. Ya. Doa ini ikhwas kalian. Zakaria berdoa dengan ini jelas sekali, kok ayatnya jelas sekali. Wa Zakaria idnada Rabbah dan ingatlah kalian ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Jangan engkau biarkan aku hidup sendiri. Bukan hidup sendiri berarti dia tidak punya istri waktu itu. Tidak. Karena ayat setelah, bahkan ayat setelahnya. Sambungan ayat itu masih dalam ayat yang sama. Masih dalam ayat yang sama. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku hidup sendiri. Sedangkan aku, ya, Wa sedangkan engkau khairul warithin, sebaik-baik pemberi keturunan. Iya. Maka sebenarnya dalam ayat ini, iya, ini adalah doa untuk kemudian doa yang diucapkan oleh Zakaria untuk meminta keturunan. Nah, makanya ayat selanjutnya perhatikan. Fastajabna Yahya. Kami jawab doanya. Bagaimana jawab doanya? Wa Yahya. Kami berikan kepadanya Yahya, bukan mutmainnah. Iya. Faham dah? Faham? Iya. Bukan? Iya, Fatimah. Iya. Iya kan? Siapa lagi yang saya tahu pacarnya sini? Oh, ada. Betul tadi namanya pacar mutmainnah, bukan? Oh, enggak. Mendebak-debak aja Nih. Tapi ada orang pernah saya tebak-tebak betul-betulan namanya itu. Iya. Dia kira saya punya indra keenam, iya. Padahal keluar-keluar sih, -keluar, iya. Nah mulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah jawab itu Nah makanya kemudian jadilah orang-orang yang merindukan ini Ulaikan ladina alaihi Minimal anda merindukan empat ini Dan diantara empat ini anda sudah tidak bisa menjadi tiga Iya. Kecuali man iya. yang ketiga dan keempat ini masih ada kemungkinan lah. Tapi yang ketiga ini agak sulit, agak sulit. Iya. Apa yang empat itu tadi? Yang kami bacakan ayatnya. Itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat di dalamnya, dan ini nikmat, bukankah itulah jalan yang lurus? Bukankah itulah jalan yang kemudian Allah ridhoi? Ya. ustaz dari mana tahu orang yang diberi nikmat itu adalah orang yang oleh oleh Allah? Jelas. maka, maka, Mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa jalan maka, lurus? maka, anamta di ayat yang lain yang maka, 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 orang orang yang maka, orang-orang Yeah. Maka, jika Anda ingin kemudian menjadi orang yang dirindukan, jadilah orang yang diberi nikmat yeah. agar kemudian hatimu selalu merindu kepada orang-orang yang telah diberikan oleh nikmat, diberikan Allah nikmat, dan Allah telah menyebutkan itu siapa-siapa saja yang diberikan nikmat alaihim <tuh> dari golongan para nabi was wasidqin. Siapa yang siddiqin? Ya orang-orang yang jujur, ya para sahabat, orang, -orang yang percaya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya. Orang-orang yang kemudian menyaksikan dan berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka beriman kepada Rasulullah SAW. dan mati dalam keadaan beriman tersebut. Yang ketiga ini mungkin, tapi kecil. Kemungkinannya kecil. Ya. Yeah. Makanya selalulah meminta kepada Allah untuk dimatikan syahid dalam agamanya ini. Mintalah, lau, mintalah selalu kepada Allah agar matimu mati yang syahid. Karena orang tidak ada yang mati syahid kecuali jannah balasannya. Surga firdaus atau surga balasannya. Nah ikhwas kalian. Jika an nabiyin was-siddiqin was syuhada golongan tiga golongan apa yang golongan terakhir? Minan nabiyina, was-siddiqin was syuhada was-salihin as-salihin. Jadilah orang yang saleh. Dan orang saleh itu merindukan tiga tempat tadi. Merindukan tiga golongan tadi. Merindukan para nabinya, merindukan orang-orang yang bersama nabinya dan merindukan orang-orang yang mati syahid bersama di jalan nabinya di jalan agama Allah di jalan yang di agak yang dituntun oleh nabinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian jika anda sudah merasakan kecintaan kepada mereka, maka cintamu ini akan menarik ya, amalanmu dan jika amalanmu ini akan tertarik dengan amalan mereka. Ya, jadi cinta, ketika Anda mencintai mereka, Anda akan tertarik dengan amalan mereka. Jadi cintamu menarik amalanmu. Kamu cintai dulu mereka. Lalu kemudian engkau tertarik dengan amalan mereka. Setelah itu engkau tertarik dengan sikap dan tingkah laku mereka. Setelah itu engkau tertarik dengan style. Ya, bagaimana mereka hidup, gaya hidup mereka. Setelah itu engkau tertarik dengan semua hal yang mereka lakukan. Bahkan matinya pun engkau ingin seperti itu. Itu tanda cinta luar biasa. Dan ini fitrah ikhwas kalian. Dan wajar, seseorang yang kemudian mencintai sesuatu, dia akan kemudian mengerahkan semua tenaganya untuk mendapatkan cinta tersebut. Dan ini fitrah. Semua kita yang mencintai sesuatu, kita akan mengusahakan untuk kemudian mendapatkan cinta tersebut. Nah, maka kemudian ingat, perhatikan. Diawali dengan cinta tadi. Maka akan ikut amalanmu. Iya. I, akan ikut semua yang kau miliki, ya. Bahkan sampai matinya mereka pun engkau ingin mati seperti itu. Ia. Bayangkan diantara kita ada nggak yang berharap untuk kemudian mati seperti Umar bin Khattab dalam keadaan sholat ditusuk. Ia. Bayangkan, bayangkan ada diantara kita yang ingin mati seperti matinya Hamzah, ya, yang mati di perang Uhud. Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia. bayangkan adakah diantara kita yang ingin mati, ya sepertinya matinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti matinya para nabi. Ya. Bayangkan, ya. Adakah di antara kita yang berharap, ya, untuk kemudian mati seperti matinya mereka. Mati dalam keadaan tidak ada takut, tidak ada rasa was-was dengan ajal. Kapan saja ajal itu datang dia akan siap. Dan ikhlas kalian dimuliakan oleh Allah yang seperti ini berat kecuali cintamu betul-betul ikhlas. Kecuali apa yang engkau rasakan di dalam hatimu kepada mereka, ya, itu betul-betul nikmat. Engkau nikmati. Ya. Jika engkau menikmati cintamu, maka berbahagialah saudara sekalian dimuliakan oleh Allah. Cintamu akan menarik amalanmu, dan akhirnya engkau akan hidup dengan kebiasaan-kebiasaanmu yang seperti kebiasaan-kebiasaan mereka. Amalanmu akan mengikuti amalan mereka, hidupmu akan mengikuti hidup mereka. Bahkan engkau berharap bisa dikumpulkan bersama mereka nanti di akhirat kelak bersama mereka para nabi ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dan itulah hasuna ulaika rafiqa itulah sebaik-baik hasuna ulaika rafiqa itulah sebaik-baik sebaik teman iya sebaik-baik teman di akhirat kelak sebaik-baik orang yang bersama kita di akhirat kelak Yeah. Kalau anda tidak bisa bersama para nabi, anda bersama para siddiqin. Atau anda bersama syuhada. Atau anda termasuk orang-orang yang saleh. Makanya Sulaiman alaihissalam, yeah, doanya luar biasa. Rabbi, pernah kami ajarkan juga. Rabbi ani an ashkur. Ya Allah jadikan aku orang yang selalu engkau karyan karuniai rasa syukur. An أشكر نعمتك الَّتِي أَنْعَمْتَ علي agar aku selalu bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang kau karuniakan kepada aku wa ala walidai dan kepada kedua orang tuaku wa an a'mal salihan tarda dan agar engkau meridai amalan solehku dan agar engkau mengaruniakan kepadaku amalan soleh yang kau ridai wa adkhilni ini doa terakhir dari Sulaiman dalam surah An-Naml wa adkhilni bi rahmatik dan masukkanlah aku ya wah ya Allah bi rahmatik dengan karuniamu fi ibadikal salihin termasuk ke dalam golongan orang-orang salehmu yang minta siapa ini nabi atau bukan yang berdoa siapa ini nabi nabi siapa Sulaiman. Nabi yang kemudian tidak ada lagi nabi yang terkaya selain Sulaiman. Setelah dia wafat tidak ada lagi orang yang memiliki kekayaan seperti kekayaan Sulaiman. Tidak ada lagi, tidak ada lagi kerajaan yang lebih hebat dari kerajaannya Sulaiman. Karena memang Sulaiman berdoa untuk itu. Maka kemudian Allah kabulkan doanya. Sulaiman minta kerajaan yang kemudian kerajaan itu menjadi kerajaan yang tidak ada lagi orang setelahnya memiliki kerajaan yang sama. Bayangkan aja tentaranya jin, burung, manusia, hewan-hewan. dan itu masih kita dengarkan dan kita kita saksikan sendiri doanya Sulaiman. Ternyata yang bisa menjadikan dia seperti itu adalah doanya, ikhwas kalian. Di antara doanya, wa Ya Allah masukkan aku ke, dengan karuniamu, fi ke dalam golongan orang-orang Padahal dia Nabi, dia makam pertama. Ya. Makam pertama dia Nabi ikhwas sekalian. Tapi dia diminta dimasukkan ke dalam golongan yang keempat juga. Ya. Bayangkan. Padahal semua Nabi itu pasti saleh, Tetapi masih diminta. Bayangkan. Apatah lagi kita ini yang bukan Nabi ikhwas ya. Nabi saja masih meminta untuk dijadikan termasuk orang-orang yang saleh Di hadapan Allah. Di sisi Allah. Apalagi kita yang tidak... Kemudian bukan Nabi yang tidak maksum, tidak terjaga dari dosa dan maksiat. Nah, ikhwas kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerinduan itu adalah sesuatu hal yang kemudian akan timbul dan engkau rasakan ketika ada sesuatu yang hilang. Dan sebaik-baik kerinduan ikhwas kalian dimuliakan oleh Allah, rindu bertemu dengan pencipta kita. Rindu bertemu dengan yang menciptakan kita. Rindu berharap untuk melihat wajahnya zat yang telah menciptakan kita. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang zat yang memiliki asmaul husna seperti seperti yang kami baca tadi dalam rakaat kedua ya dalam surah al hasyr huwallahu alladzi la ilaha illa dia Allah. hu dialah Allah huwallahu alladzi la ilaha illa yang mana tiada tuhan selain dia huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyhadah yang mengetahui al-ghaib yang tidak tampak wasyhadah dan yang tampak huwa ar-rahmanur rahim dia rah dialah ar-rahman yang maha pengasih dialah ar-rahim yang maha penyayang la ilaha al-malik dan dialah Allah tiada dia tuhan selain dia huwal malik dialah raja dari segala raja Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min Dialah Al-Malik Raja Al-Quddus yang Maha Suci Al-Malikul Quddusus Salam Yang memberikan kedamaian Yang memberikan ketenangan Assalam Al-Mu'min Yang memberikan kepada semua orang-orang Keimanan Yang memberikan kepada kita ini Keimanan ikhwas kalian Dan memberikan kepada kita ketenangan Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Muhaiminul Aziz Al-Jabbar, Al-Mutakabbir Al-Muhaimin Yang memberikan kepada kita ketentraman Kenikmatan dalam kehidupan kita Al-Aziz yang maha perkasa Al-Jabbar yang maha kuat Al-Mutakabbir Yang maha menyombongkan dirinya Dan dialah wajar Ya, dia dialah satu-satunya yang wajar untuk menyombongkan dirinya. Al-mutakabbir. Ya. Maka kemudian jika ada yang sombong, Allah akan benci. Kenapa? Karena dia menyamai Allah. Dan, dan Allah sangat layak dan sangat wajar jika menyombongkan dirinya. Karena memang tidak ada yang lebih hebat dari diri. Dia maha. Maha itu tidak ada lagi di atasnya. Maka jika ada yang masih ada di atasnya, maka ini kesalahan. Lalu kemudian Allah katakan Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallah Maha suci Allah Subhanallah amma yushrikun Maha suci Allah atas segala Yang kemudian disekutukan kepadanya Patung-patung, matahari, bulan Semuanya yang disembah selain Allah Maha suci Allah لكم رحمه الله آية عياتنا سوره الحشر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا اله الا هو هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Hwa Allahul Khaliqul Bariul Mucawir, Al Khaliqul Bariul Mucawir. Allah Subhanahu Wa Taala, Al Khaliq yang maha menciptakan, Al Bari yang maha berlepas diri ya dari dari kesombongan kesombongan hambanya, ya. dari dosa dosa hambanya dan maksiat maksiat hambanya. Ya. Dan itu adalah karena karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Ya. Jadi jika ada kesalahan kita ikhwas kalian itu datangnya dari kita, dan jika ada kebaikan dalam diri kita hidayah petunjuk dalam diri kita itu datangnya dari Allah. Ya. Al Musawir Dialah Allah yang menciptakan menggambarkan segala sesuatunya. Allah jadikan langit itu seperti itu dengan gambaran dan tampakan yang kau saksikan. Allah jadikan lautan itu seperti itu dengan gambaran dan tampakan yang kau saksikan. Allah jadikan laki-laki seperti itu. Perempuan seperti itu dengan gambaran dan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Husna. 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 dan dia memiliki banyak lagi nama-nama yang baik tetapi dalam ayat ini ikhwas kalian dikatakan inilah tiga ayat yang paling banyak menyebutkan nama-nama Allah nama Asma'ul Husna yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran dan itu beruntut dalam ayat ini هو الله الذي لا إله إلا هو علم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الكدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى 19 له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 21 نامة 3 آيات Dan inilah sebenarnya kerinduan yang paling harus diutamakan. Kerinduan kita yang harusnya tak terbendung adalah kerinduan bertemu dengan wajahnya. Memandang wajahnya. Bertemu dengannya. Sosok. Zat yang menciptakan kita. Tuhan kita. Allah. Seandainya kerinduan itu tidak ada ikhwas kalian saat ini. Di Taklim ini antum hadir, antum belum memiliki kerinduan itu. Maka hadirkan Hadirkan kerinduan itu. Kerinduan yang tak terbendung untuk kemudian anda menjadi orang yang dipanggil dengan panggilan nafsul mutmainnah tadi. Yang manggil Allah, yang undang Allah, yang ngajak masuk surga Allah, yang ngajak masuk ke dalam golongan hambanya. Masuklah ke dalam golongan hambaku. Hamba-hamba Allah yang diridhai. Raudiatan pada fadkhuli yang ibadi lalu kemudian anda dirindukan oleh surganya Khulijan nanti masuklah ke dalam surgaku kalau anda sudah mendapatkan diri anda sebagai nafsun mutmainnah yang dipanggil oleh Allah lalu kemudian di, lalu kemudian diangkat derajatnya dan lalu kemudian disucikan dengan mengatakan Allah mengatakan raudiatan mardiyah mereka ridho dan diridhoi subhanallah dimasukkan ke dalam golongannya dimasukkan ke dalam surganya inilah kerinduan sebenarnya yang tidak Terbendung ikhwas kalian Rindu yang sebenarnya sampai saat ini Masih banyak diantara kita yang belum merasakannya Rindu menatap wajahnya ikhwas kalian Lilladzina <tik> ahsanul husna waziyada Waziyada ikhwas kalian <tersinggupan> Lilladzina ahsanul husna Alhusna surga Waziyada Dan melihat wajah Allah Melihat Allah Tidakkah anda kemudian merasa gemetar ketika ada seorang yang membacakan ke hadapan anda di hadapan anda membaca ayat dalam surah al qiyamah ketika itu dia dia sampai pada ayat yawma idin nadira tidakkah anda kemudian bergemetar tidakkah anda kemudian takut ketika orang membacakan ayat itu kalla al ajila sungguh engkau lagi mencintai al ajila dunia bayangkan Allah sampai sampai kemudian ketika memberikan penjelasan tentang wujuhu yaumil nadira Allah mulai dulu dengan orang-orang yang terlalu mencintai dunia. akhirah. Lalu kamu tinggalkan akhiratmu. Bayangkan. Dalam surah al-Qiyamah kalau antum baca ya di akhir Ya, di akhir dan kalla itu tidak ada hubungannya. Ya. Ini ini seakan suatu cerita baru yang Allah yang, Allah gambarkan lagi dalam surah al qiyamah Jadi al qiyamah itu dimulai dari perteng pertengahan di sebelah kanan itu. Ya, al qiyamah la uqasimu biyaumil qiyamah terus sampai kemudian akhir akhir daripada halaman tersebut ya kemudian Allah mengatakan kallabal al ajilah وتدرون الآخرة وجهوي يومئذ ناظرة إلى ربيها ناظرة ini bayangkan Allah mulai dengan apa? Kalah tidak. Iya. Yeah. وجهوي mm -hmm. kalah bal tuhibun al Sungguh tidak. sekali-kali tidak. Karena kalian terlalu mengutamakan dunia kalian. Al aji dan kalian menyepelekan akhirat kalian lalu Allah katakan ada di antara mereka kebanyakan mereka meninggalkan mengutamakan dunianya kebanyakan mereka meninggalkan akhiratnya dan ini diperjelas lagi dalam surah Al-A'la Ini dalam surah Al-A'la dalam surah duha ya. qad aflaha man tazakka wa rabbihi bal Bal apa? Tu al hayat ad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi di antara sekian banyak manusia ikhwasku sekalian, sebagian besar mereka, kallabaltuhibun al ajilah. Sebagian besar kita ini tuhibbun al -ajilah. lebih mencintai dunianya akhirah lalu meninggalkan akhiratnya inilah yang kemudian menyebabkan kita tidak mendapatkan nikmat di ayat selanjutnya wujuh wajah-wajah yang Allah pilih wujuh yawma idzin yang Allah pilih di akhirat kemudian lalu kemudian Allah jadikan wajah-wajah tersebut berseri-seri Allah jadikan wajah tersebut memutih bercahaya bercahaya Hari akan memutihnya cahaya, memutihnya wajah yang Allah akan berikan cahaya-cahaya, dan Allah akan gelapkan sebahagian wajah yang karena dosanya dan maksiatnya, karena mendahulukan dunianya dari akhiratnya. Maka, salah satu sebab yang membuat kita susah rindu terhadap Allah. Susah ridu terhadap pertemuan dengan Allah. Susah rindu terhadap pertemuan dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. An-Nabi, As-Siddiqin, As-Syuhada, Was-Salihin adalah karena kita terlalu mencintai dunia kita. Tadaburi buri ayatnya. Kenapa juga didahului dengan itu? Kenapa ayat yawma Pada hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri bahagia ila rabbihana nadhira kepada Tuhan mereka melihat mereka melihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sata rauna rabbakum kama qamar kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan lailatul badr bulan pada malam purnama seperti itu anda akan melihat jelasnya Wajah Allah yawma nadira, ila ketika sekarang saja kita mencintai seseorang ikhwas kalian. Lalu orang tersebut lama kita tidak ketemu. Saya 14 tahun. Terpisah dengan ibu saya. 14 tahun ikhwas kalian. 17 tahun Sejak sejak usia 12 tahun Saya kemudian pesantren 14 tahun ikhwas Jadi kalau saya dibacakan ayat tentang ibu Atau baca Saya orang paling sensitif kalau dengar kata ibu Saya anak pertama Saya kalau dibacakan ayat tentang ada Wabil walidaini ihsana Saya menangis 14 tahun Dan sejak tamat SD SMP SMA Kemudian kuliah S1 S2 itu saya di luar meninggalkan ibu saya. Jadi betul-betul saya, saya, adalah orang yang paling sangat sensitif dengan kata ibu. Tidak jarang saya kemudian menangis kalau dengar ibu. Nah ikhwas kalian, kalaulah kemudian kita di dunia ini saja terpisah dengan orang tua kita, lalu kemudian kita bisa rindu. Saya pernah sakit di Sudan. Ketika itu tidak ada belum ada WhatsApp ikhwas sekalian. Saya kemudian nelfon saya sakit, tapi saya tidak mau tidak mau kasih tahu ibu saya kalau saya sakit. Rumus saya yang harus sampai ke telinganya ibu saya adalah yang baik-baik dari saya. Agar kemudian dia tidak cemas. Ya, karena kalau dia cemas dia bisa sakit. Ketika saya baru Assalamualaikum warahmatullahi Ibu setelah menjawab salam, langsung mengatakan sakit apa nak? Bayangkan. Saya tidak bisa menahan. Saya coba untuk menghibur dan menyembunyikan. Tapi subhanallah. Yang namanya perasaan seorang ibu ikhwas kalian sampai. Padahal saya di Sudan, ibu di Makassar waktu itu. jauh. Benua memisahkan kita. Tetapi kerinduan. Kerinduan kepada seorang yang kita cintai tidak akan kemudian memisahkan apapun tidak akan bisa memisahkan kita bahkan jika terpisahnya jasad ini kuas kalian terpisahnya badan ini terpisahnya tubuh ini dengan orang yang kita cintai itulah itu bukanlah suatu masalah yang besar yang masalah jika hatimu keimananmu ini terpisah kalaulah itu kepada ibu yang kemudian bukan yang menciptakan kita bagaimana jika itu kepada Allah yang menciptakan kita Apakah tidak ingin kita kemudian mendapatkan nikmat tadi, nikmat dipanggil dan dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi, para orang-orang yang percaya kepada Rasulullah, para sahabat Rasulullah, orang-orang saleh, orang-orang mati syahid, tidakkah kita ingin itu? Inilah sebenarnya kerinduan kita saat ini, yang masih saat, sampai saat ini sedikit sekali dan tak kita memiliki itu, kerinduan yang tak terbendung, kerinduan memandang wajah Allah, kerinduan yang tak terbendung, kerinduan berkumpul dengan para nabi. Kerinduan yang tak terbendung. Kerinduan untuk hidup di surganya Allah bersama orang-orang yang saleh. Itulah ikhlas kalian Maka berharaplah untuk kemudian bisa masuk ke dalam surganya Allah. Berharaplah untuk kemudian dikumpulkan bersama orang-orang saleh tersebut. Sehingga kerinduan hari ini adalah kerinduan yang tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> yawma ila rabbihana pada Tuhannya mereka memandang dan mudah-mudahan dengan kerinduan kita ini kerinduan kepada Allah kerinduan yang hakiki ini kita akan mendapatkan apa yang kita rindukan yaitu yaitu kemudian kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang harus yang harus masuk ke dalam surga tanpa dihisap itu yang kita harapkan masuk surga tanpa dihisap tanpa perlu di, tanpa perlu dicuci maka beristighfarlah banyak-banyak mintalah ampunan banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampun agar Allah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita ditarik dicabut ajal kita nyawa kita dari tubuh kita Allah telah mengampuni dosa-dosa kita Hadan Allah wa yakum ajma'in kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kesalahan kekhilafan dosa dan seterusnya datang dari kami subhanakallah wa bihamdika syaddu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wa wa khair warahmatullahi wabarakatuh